Nah, ini barangnya yaitu antenanya yang antena digital ya. Ini kondisinya seperti ini, saya beli online nih. Ini yang harganya berapa ya, kurang lebih 160-an. Nah, ya ini. Nah, ini saya buka. Nah, ini saya coba, saya ukur panjangnya berapa ya ini. Nih, panjangnya 110. Panjangnya 110 ya. Ini modelnya seperti ini. HD, tipenya HD U19 ya. Tipenya HD U19 antena digital. Nah, ini seperti ini dalamnya. Ini dapat, oh, ini nggak tahu. Ini apa aja nanti tinggal dirangkai memornya. Oh, seperti ini modelnya ya. Kamera. Nah, seperti ini modelnya ya. Ternyata nih, nah seperti ini. Ini berarti nanti dilepas, ini dilepas. Ini dapat ini juga untuk kabel. Oh, ini tidak dapat kabel berarti ya. Oh, tidak dapat kabel. Ini hanya antena saja. Ya, oke. Nah, ini dilanjut cara merangkainya ya. Nah, saya siapkan obeng. Nah, ini tadi kan sudah didapat ini ya, dapat seperti ini ya. Ini kalau yang ini, nah ini dua, ini ada dua, ini langsung digabung seperti ini. Ini kan ada kuncian, ini kuncian dapat lubang ini. Nah, berarti ini yang luar, ini yang dalam. Nah, oke, sudah seperti ini tepat. Tinggal masukkan di sini nanti. Nah, ini ya, yang ini ada hitam dua seperti ini. Ditaruh di sini. Nah, ini kan lubang, disesuaikan yang bagian lubang ini juga di atas, ini yang bagian bawah.
Sudah cukup. Nah, ini kan bagian sini dikencengin ini. Oke. Nah, terus ini bagian ini lanjut ke sini lagi. Nah, ini dipasang. Nah, terus dibaut ini posisi, kalau sudah pas dibaut ya. Nah, ini ya. Nah, ini saya baut seperti ini sampai benar-benar posisinya rapi, kencang, terus saya pasang bagian ini. Nah, ini untuk kabel, posisi kabel di sini. Dan untuk baut, dapat baut dari bawah ini. Nah, seperti itu. Nah, ini saya kencangkan, sudah cukup. Nah, ini sudah. Tinggal memasang ini bagian plastik ini samping-samping. Nah, samping kanan, samping kiri. Nah, ini untuk bawah dua dipaskan lubangnya, posisi lubang dua itu. Terus, nah ini terus yang atas. Ya, oke. Terus bagian ini kanan, bagian kiri. Ya, sudah oke. Sekarang dilanjut memasang bagian ini. Nah, untuk tiang ini. Ini sudah ada baut dan ring bulat. Nah, ini masuk ke bagian atas. Nah, itu di mur. Yang sudah ada murnya ini. Ya, oke. Setelah itu dikencangkan pakai obeng. Sampai benar-benar kencang. Nah, seperti ini ya. Oke, udah dilanjut dengan, nah ini dilanjut untuk, nah ini untuk bagian penyangga itu yang dapat pas ini. Ini sebagai bos penguat untuk atas sama bawah berbeda ya. Yang atas ada lubangnya, yang bawah ada benjolannya. Nah, ini posisinya digabungkan. Nah, seperti itu. Langsung dipasang untuk pencapitnya. Nah, oke. Nah, seperti itu dibaut. Nah, bebas mau dari kanan kiri bisa semua pasang bautnya. Nah, ini. Ya, oke. Sampai kencang. Nah, terus bagian belakang. Ya, oke. Ya, tinggal baut lagi. Nah, sekarang bagian ini konektor on konektor bagian ini harus apa, dikencangkan lagi untuk mengantisipasi koneksinya biar maksimal 4 baut ini ya. Ya, oke, sudah. Nah, udah semua, tinggal tutup. Nanti kalau sudah mau dipasang kabelnya lewat bawah ini pakai konektor. Ya, itu pakai konektor. Kalau sudah ada kabelnya, ini karena ini sudah sukses. Ya. Ini untuk bagian yang dapat tiang. Ya, oke. Semua sudah beres. Sudah kepasang semua, bisa dicek lagi bagian mana yang kurang kencang. Nah, mantap.